enggak, aku mati enggak apa-apa. Kita ntar pakai nyambungnya di itu ya, click on ya, pakai kita langsung. Tahan ya, yang maju ya. Yang maju. Kalau di siapa di sini? Kedatangannya Pak dalam rangka menjenguk Pak SBY ya Pak ya? Iya saya kira ya, beliau senior saya, dulu kita sangat dekat, jadi saya kira sangat wajar ya kalau saya akan ketemu beliau. Apalagi beliau mungkin agak kelelahan dan saya ingin menjenguk beliau gitu ya. Pak, tapi okay. Kan agenda awalnya Pak, pertemuannya memang hari ini Pak. Iya. Ada reschedule Pak, bagaimana Pak? Pertemuan pembicaraan ya, politik. Ya, ini kan musim politik ya. Iya Pak. Jadi saya kira wajar kalau kita menjalin komunikasi. Saya kira demikian ya, jadi mudah-mudahan ada berita lagi untuk kalian. Jadi ini untuk hanya membesuk saja Pak ya? Jadi ini tidak ada pembahasan politik, hanya membesuk saja gitu Pak? Tidak ada pembahasan politik, namun hanya membesuk saja. Polisi Pak, polisi Pak, Pak. Ini menjenguk, masa? Bicara koalisi di rumah sakit. Pertemuan lanjutan. Oke ya. Pertemuan lanjutan. Apa pertemuan lanjutan Pak? Sudah bisa dipastikan. Terima kasih Pak. Ya kita tadi bicara ya, beliau memang kelihatan kelelahan aja kayaknya. Exhaustion aja. Jadi mudah-mudahan beliau cepat pulih dan kita sepakat ya minggu depan akan ketemu lagi. Di depan di mana Pak? Di mana? Tahu aja. Ya kita banyak bicara karena kita kan nostalgia kan, banyak masalah-masalah pengalaman masa muda. Jadi saya ingatkan beliau ini, Pak, Bapak udah bukan komandan batalion lagi. Harus agak santai gitu. Tapi memang ini musim politik ya, jadi saya juga kemarin repot banyak sekali tanda tangan ini loh, pendaftaran caleg. Yang repot semua minta nomor satu. Pak, soal caleg sendiri itu bagaimana Pak? Prosesnya di Partai Gerindra. Caleg sendiri sih ada dibahas enggak Pak? Soal caleg sendiri bagaimana Pak? Ada ini persahabatan ya, kekeluargaan. Ya minggu depan mungkin kita bicara yang lebih serius gitu. Okay. Pak di Gerindra sendiri ada caleg yang sudah terdaftar nggak sih Pak? Apa? Cawapres sendiri kapan diumumkan Pak? Ya masih lama lah kan, tanggal berapa? 4 Agustus. Sampai tanggal 10. Di politik Indonesia itu 5 hari itu lama. Oh.